sini. Nah, akhirnya si Pino datang nih. Hah? Ngapain di sini? Santai-santai. Apa? Ya? Percaya apa enggak? Oh, ngaku kan. Udah kan? Ngaku. Kalau disuruh kan lu ngapain marah-marah jadi ke gua, ha? Ya lu ngaku enggak anjing? Gua udah ngaku anjing. Jujur, Bang. Si Arif juga sebenarnya udah semena-mena, Bang, gak anak baru. Tuh. Kenapa lu gak ngomong sama gua, ya? Ya kan dia enggak boleh ngasih tahu ke lu. Lagian juga anak baru tuh udah kasihan, Bang, gua mau ngeliatnya. Berani-berani nyuruh-nyuruh sampai ditonjokin. Gua aja sampai disuruh bisa kuret. Wah, jadi sama lu gitu adanya. Kok lu ngasih tahu gua tentang penyulikannya? Sama Arif, Bang, enggak boleh kasih tahu. Guys, kita udah nyampe lagi ke rumah si Jay. Enggak, kita tungguin di sini aja si Jay kali ya. Hah? Tungguin di sini aja lah, gimana? Enggak, soalnya gue masih penasaran, euy. Nah, sama gue juga anjing, lemes ini anjir tadi ngikut-ngikutin si Jay gue. Aduh, enggak apa dik namanya? Di sini kali ya? Enak kali ya di sini ya? Ya gini, apa namanya? Apa sih? Kalau ini mah kita tungguin aja si Jay. Sampai benar-benar datang. Benar-benar ada kesini lah. Soalnya apa? Soalnya apa ya? Takutnya gua mah takutnya ada apa-apa dia bawa-bawa golok anjir. Heeh, anjir. Oke, emang si Jay kuplok. Tapi tadi juga si Alif lolos anjir. Itu mah salah si Jay anjir. Oh, masih benar. Larinya cepet banget banget tahu pakai apa ya ini? Ting kali. Apa? Ting. Apanya? Itu larinya anjir. Lu coba di sini, Dik. Ngobrolnya, Dik. Apa gimana? Larinya pada kencang. Iya ya. Gimana ya? Emang sih kalau si Alif kayaknya larinya kencang banget itu anjir. Ini gua yang enggak kuatnya ini panas. Hawanya anjir. Sumpah. Lama kagak ya si Jay ya? Gak tahu. Apa mending besok lagi aja apa gimana ya? Ya sekalian kita di sini dulu aja. Tungguin berapa menit kali ya? Tungguin beberapa menit takutnya si Jay ada balik lagi. Asli ini cuacanya anjir panas banget. Kayak gimana aja panasnya anjir nih. Iya, mataharinya nyorot, Bos. Ini udah sore juga deh, takutnya kok magriban lagi. Nantilah sekitar 15 menit lagi kita di sini aja. Kalau misalkan masih gak ada ya kita pulang aja, lanjutin besok. Mungkin si Jail juga masih nyari-nyari si Ali. Dan Spino juga kan belum ketemu aja. Ya, Pak. Spinonya. Oh iya ya. Belum ketemu. Aduh. Gak tau di mana si Alif lepas tadi kayaknya sekarang lagi nyari dulu si Alif. Iya sih. Tapi kayaknya tadi si Alif mau kabur ya. Udah bawa. Lu di sini kenapa di bawah sih? Di sini. Di sini. Gua mau gak nyuruh di bawah lu sini kata gua juga. Gua mau gak nyuruh lu di bawah. Langsung balik kalau misalnya gak ada si Jay-nya. Kemana ya si Arif ya? Ada. Si Jay-nya ya? Apa jangan-jangan mending pulang aja kali? Lama anjir nungguinnya. Kalau misalkan mau pulang? Hah? Kalau misalkan mau pulang? Pulang aja kali ya? Boleh. Apa gimana? Boleh-boleh aja. Apa nanti aja? Lagi pewe di sini. Nanti lanjut lagi. Gak tahu anjir. Anjing, kok ada si Reja? Hah? Ih, lo ngapain di sini? Nah, akhirnya si Pino datang nih. Lo ngapain di sini? Santai-santai dong. Santai dulu dong. Hah? Santai dulu dong. Santai dulu. Apaan? Dari mana? Ini ketemu nih adik lo nih. Ini ketemu adik lo nih. Lo anjing, lo lagi dari tadi anjing. Ini lo cabut anjing pergi sana. Astagfirullah. Santai dulu. Hmm? Ini ada adek lo, dapat dari mana adek lo? Gue ketemu tadi di jalan ini. Nah, mampus. Nah, tanyain lah kalau gak percaya nah. Kalau gak percaya mah. Gimana ya? Lu ngomong apa ke abang gua? Di, gua mah kagak ngomong apa-apa anjir. Gua di sini diem ya. Lu ngapain nanya ke dia, mau nanyain ke gua, mau nanyain apa emang? Iya tuh tanyain aja ke abang lu mau ngomong apa.
kalau benar disusul sama Arif, Pak? Agak, gua enggak disuruh. Gua jujur ah. Gua jujur. Masa? Bohong kali. Bilang apa? Di, tuh tanyain aja ke abang lu, jangan. Bilang apa, monyet? Hah? Di, biasa aja tuh. Apa, tuh, jadi lihat malah marah ke gua anjir. Ini ya, dia lu nih anjir. Nah, bilang apa berdua sama dia? Hah? Lu bilang apa berdua apa sama dia? Tanyain makanya ke abang lu. Ya, gua butuh dari lu, lu yang lu yang jelasin makanya. Yang bilang dulu, tuh. Nah, udah lu duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Nah, gua mau tanya sesuatu sama lu. Benar kok disuruh kemarin jadi dukun sama si Ali. Ah, enggak, gua enggak ada. Gua jujur anjing. Ah, enggak gua jujur. Bohong, 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 Jay. Bohong anjing. Bohong, Jay. Eh, dia nanya tuh pasti ada alasan kenapa dia bisa nanya kayak gitu, hah? Itu selaku abang ke Ade loh. Gue udah tahu semuanya. Ini gua jujur anjing. Gua jujur, gua enggak disuruh. Disuruh. Disuruh Dik, Jay asli gua mah. Dia disuruh jadi dukun dan tadi buktinya udah ada. Udah ada buktinya. Hah? Lo mau bukti, hah? Lo mau dibuktiin, nah. Tanya aja Jay dulu, sampai ngaku aja Jay. Sebelum gua kasih buktinya Jay. Daripada ya lo mau ngaku apa? Nanti dikasih bukti. Gua udah ngaku, gua udah ngaku. Gua gak disuruh. Ih, masih ngelak lo anjing. Gua yang benar ya anjing. Gua benar. Gua gak disuruh. Bohong, bohong Dik, bohong Dik. Kalau diam lu bisa diam enggak anjing? Di, gua mah cuma mastiin aja ke abang lu. Ya lu ngomong apa sama abang gua? Ih, gua mah kagak ngomong apa-apa. Gua mah cuma bukan ngomong sih, ngasihin fakta ya. Iya, ngasih fakta. Bukan bukan sekedar ngomong doang, asli Jay lo. Tanyain aja Jay gua mah, gak bohong. Muka abang lu tuh anjir. Asli Jay. Ya namanya Ade digitu-gituin siapa yang enak sih anjir? Oh. Terserah lu, gua mah. Lu mau percaya apa enggak? Bener, lo ngaku kan anjing. Nah, udah kan? Ngaku lah, gua udah ngaku. Lo disuruh kan, lo ngapain marah-marah jadi ke gua, ha? Ya lo ngaku gak anjing? Gua udah ngaku anjing. Bohong nih. Nah, gini aja, langsung aja. Gua ngaku. Biar, biar langsung gini. Terus ini siapa nih yang jadi dukun nih? Kemarin yang jadi dukun siapa? Yang jadi dukun siapa? Pake bunsin lu itu. Oh, gua tau. Lu pura-pura anjir. Bohong, Jay. Asli itu ini ade lu sampai disuruh-suruh, Jay. Sampai diseret-seret. Sampai diseret-seret di motor asli. Anjir, anjir. Kan tadi lu lihat sendiri. Kalau misalkan ade gua mah gua udah budak abisin tuh si Alifnya anjir. Lu enggak gua apa kasih bukti nih anjir. Mana tunjukin aja buktinya. Eh, malah ini anjir. Malah nantangin. Nih. Entar dulu ada telepon, enggak apa-apalah. Nih, terus ini siapa nih? Siapa itu? Nih, lihat. Nih. Hah? Dari dulu dukunnya siapa? Dia aja. Nah, mampus tadi. Hah? Hah, mau kemana? Nah. Nah, Jay itu. Nah. Gua mah gak bohong. Lagi ya? Hah? Oh, jujur lo disuruh-suruh sama si Ali jadi dukun, ha? Gimana noh? Gua mah gak bohong, Jay. Tuh, gak bisa ngomong kan? Udah dikasih bukti mah kan? Gimana? Hah? Disuruh apa aja sama sekali, Pak, yang ngomong. Oh. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Ngomong. Gua gak bisa ngomong, Jay, dia. Gak bisa ngomong, udah itu. Ngomong lo, malah diam mulu anjing. Tuh. Oh, udah sih. Gak bisa ngomong, Jay, asli tuh. Nah, makanya lu jujur, heh, jadi orang. Bang lu tuh udah anjing, udah mau meledak tuh kepalanya tadi. Tuh. Ngomong si Alif nyuruh apa aja sama lo, ha? Dia nyuruh gua, bang. Ya nyuruh apa aja dia? Nyuruh gua jadi dukun. Terus? Sama terus apa nyuruh, lagi ya? Sama nyuruh nyulik. Nyulik? Tuh. Siapa aja yang nurutin perintah dia? Anak buah lu lah, siapa lagi? Tuh, Jay, lu aja sampai gak tahu tuh abang lu kenapa gak dikasih tahu? Kasih tahu sama lu gitu adanya. Kenapa lu gak kasih tahu gue tentang penyulikannya? Sama Arif, bang, gak boleh kasih tahu. Wah. Udah sih itu mah. Udah sih itu mah. Nih, udah. Kalau gua ya itu mah ya aja. Wah, udah. Anjing. Tadi si Alifnya malah kabur, Jay. Lu sih. Gara lo sih anjing ganggu mulu. Di, gua mah dari lu. Lu yang bego nangkapnya anjir, orang nangkap kayak gitu aja masih kabur. Ya kalau udah dalu si Alif udah ketangkap anjing. Ih. Gua harusnya gua kan dari tadi dari belakang. Iya.
gak ngikutin, bukan gak ngikutin, gak ngeganggu lu, gak ngehalangin lu. Gara-gara gue ngeliat lu ke belakang, anjing lu liat teriak, lu makanya dia kabur. Lu nya aja, itu mah kesalahan lu. Udah tuh adek lu tuh beresin tuh. Sampai gak dikasih tahu, Jay. Hah? Jadi lu ini ngaku belum? Iya bang, gue jujur bang. Si Arif juga sebenarnya udah semena-mena bang, gak anak bang lu. Kenapa lu gak ngomong sama gue ya? Ya kan dia nggak boleh ngasih tahu ke lu, lagian juga anak buah lu tuh udah kasihan bang, gua mau ngeliatnya berani nyuruh sampai ditonjokin, gua aja sampai disuruh bisa seretin. Wah Jay, itu apa lu kalau ngomong gua ini? Nah itu mah apa namanya Jay, udah keterlaluan itu mah emang benar mau ngelangkahin lu kali anjir. Benar itu mah, gua nggak bisa ngomong ke lu gara-gara gua juga diancam. Ya lo gak usah takut, anjing lo bilang sama gua aja. Ah lu dengerin tuh abang lu. Mana gua abang gak sih? Bang, ya sorry aja. Siapa ngomong sama gue? Berarti benar, Jay. Berapa hari? Itu gak tahu lu gimana. Benar, Jay, itu mah apa namanya? Si Arif itu mah udah mau ini, Jay. Udah mau komplotan. Heeh, mau ngambil komplotan lu, Jay. Udah lo mending pergi aja, anjing. Ih, gua mau lu pergi. Lo kan malah ini. Pergi apa lagi? Ini urusan gue, anjing, lo pergi. Ya. Ya kan gua udah ngasih tahu ke lu. Pergi. Harusnya lu terima kasih dong. Kan harusnya lu terima kasih ke gua. Hah? Oke, gua pergi tuh. Urusin lo ade lu sama si Alip lo. Ya, si Alip ngehianatin lo si Alip. Oh, iya anjir. Udah. Motor di sana ya. Apa namanya? Udah kepancing emosi anjir. Lumayan nih. Emang mau diberesin tuh ya? Iya anjir, kasihan adeknya. Saya di gitu.